Hi guys, my name is Sean. I'm a houseplant enthusiast from Jakarta, Indonesia. I'm here at Aglaonema Nursery. The name is going to be on the screen. It's Hans Flores Aglaonema, if I'm not wrong. I can't remember the full name, I'm sorry. But my mom was here. She was excited about this place. And if you've watched my channel, you know that I've actually contacted two different Aglaonema nurseries and I've got turned away by one, I got stood up by the other. So I didn't get any Aglaonema content for you guys before. But they are such a beautiful species and I really want to get up close and personal with them. I personally don't have that many in my collection because some of them can be quite expensive. But yeah, I'm here with Handy here, who will explain to us how to care for it. But I guess we're going to break the video into two parts. The first part, I'm going to show you all the Aglaonema so you understand, you know, the diversity of Aglaonemas and look at the beauty and also get familiar with some of the species names. And then on the second part, I will interview Mr. Handy here about care, propagation, and how to get a proper big pot of Aglaonema. So I guess I'm going to get started. Mr. Handy, yeah. Hi. Thanks for having us. Yeah. So yeah, ini kita di nursery-nya Pak Handy. All right, so let's start the tour with here. This is for beginners, and this is the most affordable Aglaonemas. This is the Siam Aurora, yeah? Siam Aurora. Siam Aurora. And where is it from? Dari mana? Yeah. Ini Aurora punya kita, Indonesia. Indonesia, yeah. Hybrid or species? Species. Nice. This is fast growing, easy, and here in Indonesia, it's very cheap. Yeah. It's not expensive. This is Donna Carmen. Donna Carmen. Ini species? Species. Okay. Bisa dibilang species, bisa juga hybrid. Karena dasaran dia dulunya dari rotundum ketemu sama rotundum. Oh, okay. Okay, so the lines ini dari from the rotundum. And this is actually very affordable, very fast growing. And for beginners, these two actually I recommend, yeah, because they're beautiful, but then they're fast growing and easy. Easy to care, easy to propagate. So practice plant. And so here, everything here is a bit easy, yeah? It's not that difficult, yeah? Yeah. Let's go. This one I've seen often. What is this one? It's Snow White. Snow White, yeah. This one's slow growing, probably, yeah. Because of a lot of white, gitu. Kalau ini? Ini Heng Heng. Heng Heng. Oh yeah, I've heard it's quite popular, Heng Heng. Itu ada kucing. And there's a bigger one there, atau nggak ada? Ada. Ada dewasanya ya di sana. So these are all the babies. I think we will, yeah, quickly look at the babies, very yes. cute. And then we will show you the adult form later. Yeah. But this is how you would buy them. Usually you will buy them in this size. And then eventually they will become really, really big. Look at this one. Ini apa anakannya yang mana ya? Ini. What? Okay, what? Yes. This? What, ini jenisnya apa? What is this? Big Roy. Big Roy. Oh yeah, I have one. Yeah. Big Roy is quite popular. Easy? Gampang. And tapi harganya nggak semurah itu ya. It's middle. Dia di tengah. Di tengah, middle. But this is what it looks like, you guys. Ini banyak yang suka, ibu. Oh my gosh, look at that. Look at that. Oh my gosh. From this, how berapa lama ya from dari sini ke? Sekitar ini potongan ketiga juga sama. Ini setahun ya. Dari sini bisa setahun. Kalau nggak di apa-apa ya, nggak di. Kalau dicaca, kalau nggak di apa-apa mungkin butuh lebih dua kali lipat. Okay, bisa 2 tahun, 2 years. Nice. Nah, ini alami nih. Okay. Dicaca nih. Okay. So this one is when you leave it alone, it doesn't. You didn't propagate it, it will turn to this. But if you propagate it, look at this, it's bushier and also lebih pendek ya. You don't see the stem. Because the stem's in the soil, but this is when you leave it alone. But here's the thing that I love about Aglaonema. You ready? Look inside. Look at that. That's another world. See? Imagine if you're an insect, if you're a tiny living thing like a mouse, this is what you see. Induk dia nih, apa yang induk dia pertamanya nih sebetulnya lebih tinggi. Waktu itu patah, saya taruh di belakang. Oh, dia emang kalau ketinggian sendiri di alami dia emang patah kena angin. Nggak kuat dia. Oke. Okay. Jadi ada di tengah nih kan agak kosong. Iya. Ini sebetulnya induknya dia okay. di atas. Kemarin itu patah. Saya taruh di belakang. Tapi ya di alami kalau dia patah, dia biasanya bisa cacah sendiri cacah kan? Sendiri. Iya, karena itunya dari batang banyak ruas ya. Ruas lagi. Makanya karena ini kita buat apa ya?
Ajang ya. Ya. Jadi untuk mereka, kalau mereka bisa nyacah dari batang tuh karena survival ya, mereka emang harus ya. Harus gitu ya di. Iya, ini cakep juga. Ini siapa ya? This one. Ruby ya. Nice. Ini yang sangat keluarga di fan. Apanya? Itu silver. Silver bay kan? Ini juga very common and also very, look at that, very beautiful. Cakep banget. And this can get big. Cantik. Queen. Ini queen. Silver queen, silver bay. Ini banyak cacah. And actually like this one, this is the cutlass ya. Ya bukan, aglaonema cutlass bukan? Cakep. Dan dia panjang-panjang kayak gini. Cantik. And by the way, aglaonema sebenarnya ada yang variegated ya, lebih. Di sini ada nggak ya? Yang ini contoh sedikit juga bagus ya. Cakep banget, look at this. Wow. Ini kecilnya. Yeah. Ini besar. And this one, every leaf is different. Every plant, this is random ya. Setiapnya beda-beda. Tapi the more light you give it, the more bright color you will have. It's this is famous ya. Namanya apa ya? Ya, ini suksum. Suksum Jaipong. Suksum Jaipong. And it's from Thailand ya. It's a hybrid. Interesting. Indonesia punya juga ada sih, Pak. Lebih bagus, lebih tebal daunnya. Hybrid karena tissue culture bukannya jadi tipis. Iya. And ini sama. Sama ya. Iya. Look at the new leaf. Apa? Bicatrina. Tapi kadang bisa bercak kayak gini, iya. Kadang bisa kayak gini ya. Ini benar-benar kayak di printing digital nih. Dia dasarnya dud anjan. Dud anjan. Untuk jadi ini dud anjan. Kemudian ada hybrid. Wow. Jadinya ada Bicatrina, ada ini red anjan. Ini beda. Red anjan. Nah ini. Ini lucu bunganya, ini gendut banget. Aduh. Ini punya apa? Nah, ini lanyut-lanyut kayak gini. Nah, overwatering. Kelihatannya itu rot ya. Ini harus kita buang. Rot. And all aglaonemas will flower at some point ya in their life. When they reach adult ya, when they. Ini apa ya spesiesnya ya? Hang-hang ya. Yeah. We saw the baby earlier. This is the. So this mother plant sih induk ya. Ini sedikit. Cakep ya, look at this. Namanya apa, sorry? Srikit. Srikit? Srikit. Valentine. Valentine ya? Hybrid. Dia ada pink Valentine, red Valentine. Ada di Valentine, pink Valentine. Hybrid. Hybrid dari Indonesia? Indonesia. Very pretty, look at this you guys, look at this. Actually, aglaonema looks photogenic ya, looks good on camera. This is very nice. And this is middle price juga ya harganya? Nah ini. Butterfly mutasi. Butterfly mutation. Yeah. Orinya yang di depan. Yang hijau. Yang ini. Nah. So from this, jadi aglaonemas they can mutate ya. Jadi from this color into that. Mutasi. Yeah. Berubah warna. By nature ya. And this is more expensive than the green. But when you cut it and propagate, it's still sama ya. Green ball. Green ball. This is pretty. This is very fat, ya. Turun ya. Yeah. Is this normal atau dia emang apa ya? Is this normally this fat? No. For him, ya. Nah, ini saya turun ya. Ini luar biasa. It's actually really big. Okay, can you hold it next to you? This is so big. Oh my god. And those leaves look chubby. Everything looks. Look at this. Look at the graphic detail. This is designed really well. Nature's design. Very nice. Dia bisa dibalik-balik gitu. Oh ya? Yeah? Oh, you can. Look at that. This is so Instagrammable, this plant. Unik dia. Yeah. Tapi dia bisa kecil. Awalnya kecil, tapi ini udah besarnya ya. Man. Look at how fat it is. Tapi all aglaonemas bisa kayak gini nggak? Bisa. Jadi gendut ya? Gendut. Semuanya bisa. Karena kan itu usianya udah ada jenis lain nggak di sini? Rata-rata sih jenisnya beda-beda semua. Beda. So everything here is different. Jenisnya beda. Ya. Ini
hampir jenisnya semuanya beda. Ini siapa ya? What is ini, this one? Ini sama, ini Valentine juga tadi. Valentine ya. Ini ruby orange. Ruby orange. Ini agak udah agak susah nih sekarang. Susah ya, susah dirawat? Bukan, udah agak jarang peredarannya. Jadi susah ketemu. Udah susah ketemu. This one has pink and oranges ya di sini. Tadi namanya siapa soalnya? Ruby orange. Ini apa ya yang? Itu flamingo. Flamingo ya, it's really pretty. Ya, yeah, the pink petioles. Sounds flowering. Okay. Red apple. Red apple. Wow. Actually, a lot of them look for someone new. Yeah, everywhere, all of them look similar. Tapi for you, you know that they are different. Yeah. Dasarnya dulu dari kalau ini dasarnya dari hybrid Thailand. Kita tanam ini. Ini siapa ya? Red dragon. Red dragon. Kita namain red dragon. Tapi from Indonesia? Indonesia punya. Species or hybrid? Species. Okay. Bukan hybrid ya, asli. Okay, very nice. Cochin, red cochin, hybrid. Yeah, we saw that earlier, the cochin. Yeah. It's Hello Kitty. Hello Kitty. Yeah. From? Hybrid Thailand. Thailand, yeah. This is actually really nice. Look at this. It looks like the color are burned into one another. Look at the yellow line between the green and the red. It's like green lines. Kayak peta dunia ya. Motifnya. Kayak pala Hello Kitty. Jarang ini rare. Very yeah. Kalau rare itu sorry berapa, like how are we talking about roughly? Yeah. Udah jutaan for ini sekitar ini aja sekitar ya, kalau boleh per batang yang small ya sekitar 2 juta man. Okay. Tinggal hitung per batang ya yeah. Nice. Ah, Sultan Brunei. This one. Oh yeah, Sultan Brunei. So why is it called the Sultan Brunei? Kenapa dipanggilnya Sultan Brunei? Oh, karena waktu itu kan ini hybrid dari China. Kemudian yang pertama kali suka ini dulu dibawa, kalau nggak salah ceritanya yang pertama kali suka itu Sultan Brunei. Dia namanya Sultan Brunei. Terus. Tapi berjalannya waktu untuk tahun ini ada kesepakatan kan katanya mau diganti ke Pancawati namanya. Namanya ya. Kalau ini siapa? Ini itu King of Siam. King of Siam, tapi ada rotundumnya ya. Rotundum. It's a hybrid. Indonesia punya. Tapi dia selain hijau sama ini nggak ada lagi ya bercaknya ya. Pink dia. Oh, pink on the back ya. Kalau punya kita rata-rata di belakang itu agak-agak berwarna yang asli kita. This is Valentine ya kayak gini-gini. No. Ruby wayang. Oh my god, okay, ruby wayang. I see that thing. Okay. There's so many species. This Lady is pretty. Valentine. Lady Valentine ya. So this is different from the Valentine that we saw here ya. Yeah. Maybe we can stand side by side. This is the Valentine. Valentine. This is the Lady Valentine. This is darker red. Pretty. Look at this. Yeah. Very pretty. But this is nice too. If you like something little, or together, get two. Like, you know, side by side, they add texture. Bedanya lagi kalau ini kan daun bisa besar. Kalau ini enggak. Okay. Enggak terlalu besar. Segini paling. Cute. Ini besar. Dan ini juga lucu ya. Ada camouflage ya. Ini siapa ya? Itu namanya Scarlet. Scarlet Black. Dia hybrid atau species ya? Dia hybrid. Hybrid ya. So pretty. Hybrid. Ini kita. Ini agak minimalis, jadi kalau if somebody they don't like too much of the pink, here's a good design. And also the Pictum tricolor is also option ya for people who don't like too many pinks. This is nice. Ini juga termasuk rare sekarang ini. Lagi rare ya. Cakep sih. Jarang. And then the color is only here. Hanya di sini doang. Nice. Punya kita juga lama. Ini tanaman lama. Namanya apa, Go? Sebetulnya sih sebutan ada yang nyebut pink gading, ada yang nyebut sendu, ada yang nyebut golden thai. Golden thai. Tapi from this from Indonesia, hybrid or hybrid.
Very pretty. Look at this from the top. Aglaonemas look good either from the side like this. They look so nice. Look at that. It looks really pretty, but they also really look really good from the top. Like that. Nice. And this is rare, I'm guessing. Yeah, rare banget. So pretty. And this is the front. Look, the petiole is like transparent. It's like glass. Yeah. This one is really pretty. Ini apa ya? Bambu. Aglaonema bambu ya. Bambu wise. Hmm. Kalau yang ini kan, kalau tadi punya kita asli ya bambunya. Yeah. Kalau ini hybridnya Thailand. Hybrid Thailand. Nice. Dasar dari yang bambu tadi. Ya. Yeah. And I really love this. I remember ini mahal banget kan ya? Enggak terlalu. Enggak terlalu ya. Namanya apa ya? Legacy. Legacy. Cakep. Look at this. This is really pretty. Seberapaan ya kalau yang ini? Kalau yang itu harga sekarang itu yang besar itu 300. 300-an. Yang ini 250. Terus yang ini? Yang itu 350. Namanya apa ya? Legacy putih. Legacy putih, and this is legacy. This looks like the philodendron Birkin. Namanya apa ya? Hot flaming. Hot flaming. Iya, ini yang tadi potongan. Pretty. Anak-anak. Oh my gosh, look at this. Pretty. And look at the red petiole. So nice. Legacy, nih, legacy hijau, green legacy. Green tadi legacy. Merah, putih, hijau. Ah, so this is the collection, yeah. How many species do you have? Gak kehitung ya, lebih dari 100. Udah masih banyak yang kamu gak punya gak? Masih banyak. Masih banyak. Ini juga cakep, oh my god. Yeah. Itu hybrid. Ini siapa hybrid up namanya? Frozen Cinderella. Frozen Cinderella. Ya, ada Frozen nyebut, ada yang nyebut juga Cinderella. Cinderella. Kalau punyanya Sir Greg Hambali, ada nggak di sini? Itu. Tadi yang Red Sumatra or Huygens. Coba, let's look at this one first. Yeah. So Sir Greg Hambali is a famous hybridizer of not just aglaonema plants, but he's most well known for his aglaonemas. This is one of his work. Namanya apa this? Huygens. Huygens. How this? Dewi, I don't know how that's spelled, but it's gonna be on the screen for you guys. Look at how pretty this is. This is really nice too. Harlequin, yeah. Juga punya Sir Greg. This is from Sir Greg Hambali, ya. Ciri Pak Greg itu ya, sapnya lebih kelihatan. Greg punya ini jadi gini. Nah, kelihatan. Cuman dia itu mirip-mirip. Jadi dia ada itu ya, ada stripnya dari. Ini juga. Ini anaknya Huygens yang tadi, anakannya. Dia okay. Mirip. Dan ini harganya pedas. Pedas. Ini biar. Itu kalau yang sekarang per daun yang udah dewasa ya, kisaran 1 sampai 1,5. Oke. Okay. Per daun. Kalau ini yang sebesar itu sekitar 4 sampai 5 juta. Kalau ciptaan Pak Greg pasti itu ya. Mm-mm. Pasti pedas ya harganya. Pedas, ya. Kalau yang ini itu interesting hang-hang. Ya, hang-hang juga ya. I've been planning to hang-hang for a while. I guess it's, I do quite like it. Look at that. Very nice. Red Stardust. Red Stardust. Ini dari? Dari Thailand. Thailand. Ya. Yeah. Jadi ini spesies. Mm. Tapi dijadiin bel, yang. Hybrid yang sama. Hmm. Dan ini, nah itu Dudwai. Anjaman ini Dude White. Dude White. Nah, ini spesies ya? Mm. Perpaduan antara itu dua, jadilah ini. Okay, so this plus, let me bring this. Plus this. Actually, that's really pretty. See? Left, right, and then gives it. That's really pretty. Tapi ini masih rare banget nggak? Atau udah? Ini nggak terlalu rare. Lagi tahun kemarin masih ya, jarang. Karena udah banyak budidaya, jadi nggak terlalu rare. Tapi harga lu masih lumayan. Sebenarnya aglaonema is salah satu tanaman yang masih belum, kan semua tanaman sempat itu kan di international yeah. Ya sempat naik turun aglaonema belum momennya. Tapi di Indonesia dari dulu udah ya. Kalau dari kita dari dulu datar sih, malah tahun ini agak kenaikan. Oke, okay. Ini apa ya? What is this? Ini Caribbean. Caribbean ya. Very pretty. Andini. Andini. Yeah. Ini hot lady-nya. Ini hot lady. Kalau tadi hot lady, kalau ini hot lady. Ini masih agak hijau. Hybrid ya dia. Ini suksong. Okay.
This is popular during Christmas and Chinese New Year mungkin ya. Biasanya mau akhir tahun banyak yang pesan suksum kepong. Favorite kamu yang mana? Favorite kamu? Hot flaming. Hot flaming? Yeah. Let me see that again, sorry. Okay, so this is your favorite. Wow. Wow. Merah gagah. Ya. Tapi juga enggak. Wah, cakep. Ya, kan sih. Daunnya. And it's, ini agak pink, and then nanti jadi merah ya? Merah. When it's hard. Agak sedikit keputih-putihan nanti. Wah, kalau hot lady itu cuma hijau aja ya tadi. Nice. Lady ngomong. Kalau istri saya, kesenangan ini. Yang mana nih? Oh iya, cakep sih ya, itu. Ini, kesenangan istri saya. Duh. Apa namanya? Bugas. This one looks great. One. What is this one? Natali. Natali. Yeah. Species or the? The hybrid. Hybrid from Indonesia. Look at that. White color batang. White. Oh my god, this is really pretty. Yeah. Tapi something like this, dia grow-nya slow nggak ya? Karena nggak ada hijaunya kan? Iya. Yeah. And this one Amarilla ya. Dari mana ya? Dari Indonesia. Good, this is one way to enjoy the aglonemized up close. Just put your eyes. Oh, it's like so. Yang besar sudah tercukupi. Kemarin itu besar kali ini. Daunnya besar sudah terjual. Cakep. Habis. Tinggal itu. Ini juga nih kecil. Ini sutra. Aglonema sutra ya. Tapi dia bisa besar ya. Bisa besar. Ini hanya babynya. So we have been invited indoors a little bit. This is their private collection, so none of these are for sale. Cakep ya. Ini we just saw this. Ini siapa ya tadi yang? Lipstick white dragon. Lipstick white dragon. Mm-hmm. Oh my god, look at this. Oh my god, it's like transparent. So pretty. Look at that new leaf. Sebenarnya aglonema cakep ya kalau di foto close up kayak gini. Iya. Tadi sama di Harlequin. Harlequin? Ini yang punya Sir Greg Hambali ya? Ini Moonlight yang kemarin tanggal 9 berubah nama jadi Ajisaka. Oke. From Sir Greg Hambali ya? Sama. This is so pretty too. Ini siapa ya? Super White. Super White. Thailand. Nice. Hybrid ya? Iya. Ini Hugus. Sebentar, what is this one? Sama. The same, tapi it looks ini smaller version ya. Very nice. And this one is Hugus. Hugus. Yeah. And ini. Tricolor. Ini namanya apa, sorry? Tricolor. Tricolor ya. Yeah. Tadi kita nggak dapet namanya. Very nice. I actually really like this one a lot. This is nice too. Oh my god, look at this. Sultan Brunei. Tapi it looks apa yeah. Ini besar ya tadi yeah. Yang lihat kecil ya. Cakep dia. Dia bisa lebih besar lagi. Bisa. Man. Ini agak mutasi dia. Yeah. Daunnya bulat. Iya, agak bulat lucu. Berurat dia. Ini juga cakep. Ini Jack Honey. Ini rare. Namanya apa? Jack Honey. Jack Honey. Iya. Yeah. Oh ya. Yeah. Cakep. Cap daun beda ya? Iya. Yeah. Dia agak mirip ke sini. Ke Fugus tapi beda dia. Punya Pak Greg. Tapi ini juga punya pakret. Oke. Suksum Jepang tapi beda. Ini lebih banyak hijaunya ya? Iya, ini ketebalan daunnya juga beda. Ini kompak. Jadi, oh my god, stick kayak kulit ya, kayak yeah. Leather ya. Ini karena dari Indonesia ya? Iya, Indonesia ini lokalan kita. Nah, kita punya lokalan suksum tuh lebih bagus juga. Cakep, look at this. This is so pretty. Nice. Wulandari. Ini di luar. Wulandari ya. From Indonesia ya kayaknya. Ini ya, violet. Violet ya. Violet. Mirip-mirip sama legacy putih. Cakep. Imagine kalau besar cakep banget ya putih gitu ya. Putih. Oh my gosh, look at this. This is nice too. Ini red Venus. Red Venus. Ini suksum. Nah, ini ruby compacta. Okay.
ruby compacta. Cakep ya. Ada sedikit orange, sedikit pink. Dia kalau bermutasi dia nanti kesini orange ke pink pink nggak tuh. Nah ini red cherry. Red cherry. Thailand. Nah ini pagriknya. Kita namain ini sekarang itu namanya Peter Pan. Peter. Teman-teman bilang ya udah ya kita tamuin Peter Pan. Interesting. Kita ajuin ke pagrik juga setuju. Ini Adelia. Adelia. Besar ya, tapi itu udah bermutasi jadi apa ya, Helena. Jadi sekarang namanya Helena. Iya. Dan ini siapa tadi? Ini cakep Rianita. Banget. Rianita ya. Flowering too, look at that. Pretty. Ini tangkainya juga cakep. Ini Milky Way. Milky Way. This is actually nice. Yeah. Dasarnya tadi yang di seru sama jam tuh di syuting sama saya tuh event silver dasarnya. Ini kalau nggak ditunjukin sih aku nggak perhatiin ya, cuman ini kayak bedak juga ya. Iya kayak bedak ya. It's like a powder. Bedak, ya. Kayak didandanin. Ini juga setengah daun. Cakep. This is really pretty. Darah mutasi. Alright, so we skimmed through a lot of these. They're actually different species, but we can't get to all of them today. But I think we're gonna look at the care of the species as well as the propagation. Bisa sharing nggak aglonema sebenarnya dari mana ya asalnya ya? Iya. Dan Indonesia sendiri punya pemulia yang kita sudah kenal bersama itu Pak Greg kembali. Terus kemudian juga selain kita ada kultur-kultur dari luar dari Thailand yang banyak dari kultur Thailand. Oke. Tapi spesiesnya rata-rata endemiknya lebih di Indonesia. Dari Indonesia ya. Oke, jadi disebut Chinese Evergreen karena yang awalnya yang trading ya tuh Chinese ya. Interesting. Bisa sharing sedikit. Oke, mungkin dari rawatnya ya, karena banyak orang sebenarnya kurang paham juga jenis ini. Rata-rata rawatnya mirip nggak semua jenis kan banyak? Rata-rata sih untuk perawatan aglonema sama ya. Mulai dari penyiraman, pemberian pupuk, kemudian dia cara dia berkembang biak, dari mulai yang termurah sampai yang termahal sama saja. Tinggal nanti kita mengenali karakter masing-masing aglo. Paling itu aja sih, sederhana sebetulnya. Oke, kalau sinar ya dia butuh sinar tapi nggak full ya. Iya. Paling banyak dia harus dapat sinar 70% lah. Dia kurang bagus ya. Kurang dari, bagus. Dari warna daun bisa dia hijau, terus kemudian juga batang daunnya juga panjang, agak kecil juga. Dan warnanya mungkin jadi pucat ya kalau. Pucat nggak terang dia. Kalau misalkan kurang cahaya. Tapi biasa aglonema yang kalau banyak putihnya atau banyak itunya, dia lebih butuh matahari nggak daripada yang hijau? Sama aja sih. Sama ya. Semua jenis aglonema sama. Karena kembali lagi tuh. Dia kan tanaman yang boleh dibilang cantiknya karena daun. Oke, ya, betul. Tapi dia bisa berbunga ya, bunganya ya, sebenarnya ada. Lucu ya. Lucu, ini kan ada ya. Kalau kita lihat bunga dia seperti ini, bunga. Tapi dia enggak. Ini hanya orang-orang tertentu bukanya. Yang bisa. Cuma biasa di sini dipetik enggak bunganya? Kalau boleh dipetik, boleh juga tidak gitu ya. Karena beresiko juga kalau misalkan yang dipetik dipotong gitu ya. Karena emang kalau dia tumbuh, daunnya akan kecil. Karena dia nandain ya, karena berbagi energi dia dua ini. Kemudian kalau kita potong khawatirnya ada bakteri, kemudian ini lonyot, nular ke yang lain. Oh bisa gitu ya? Aku dia baru paham. Kalau dia kalau sudah lonyot agak susah di apa ya? Kalau di-cut tapi dikasih kayak apa? Fungisida atau gimana? Bisa ya? Bisa. Baru tahu. Terus kemudian lebih amannya sih biarkan aja deh, biar layu sendiri, nggak apa-apa. Oke, tapi dia nggak makan energi gitu, nggak rasa? Nggak, sama aja, nggak. Karena setelah daun muncul berikutnya, dia normal lagi kok. Warna juga nggak berkurang, tetap dia bagus. Tapi pernah berbuah, berbunga? Berbuah sih ada, kecil-kecil, tapi nggak. Nggak? Nggak jalan, karena kan proses perkawinannya nggak ada, nggak bisa. Karena seingat saya pernah dulu dapat ilmunya, dia antara pundik dan benang sari matangnya nggak bersamaan. Iya, gitu. Tapi dia artinya polinasinya nggak bisa natural ya? Iya,
harus dibantu. Mungkin di alam itu ada binatang atau mereka banyak yang sekalian berbunga gitu ya. Kalau penyiraman? Penyiraman kalau aglo bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Ya. Yang penting dia cukup masih kadar airnya masih bagus ya di bawahnya, nggak disiram juga nggak apa-apa. Tapi ini harus tunggu kering banget ya, baru disiram kan? Ya 30% lah. 30% kering ya? 30% kering. Jadi kalau kurang dia emang kelihatan nggak daunnya turun nggak? Ya, agak dia agak kelihatan kok kalau misalnya dia kurang air nggak seger lah. Kalau kebanyakan air dia tandanya kayak apa? Kalau kebanyakan air dia lonjat juga nih. Ini contoh kebanyakan air. Ini kan dari kemarin hujan terus ya. Iya. Nah, ini tanda kebanyakan air nih. Ketahunya bedanya gimana ya kalau dia banyak? Ini seger ya? Ya. Nah, ini dari medianya udah kelihatan basah. Oh, kalau medianya basah banget dan dia itu artinya dia lagi ke over. Tapi kalau medianya sangat kering artinya dia kurang. Kurang, ya. Yang sedang tuh ya kayak gini lah. Tapi kayak tanaman aroid lain, apakah dia kalau kebanyakan siram tuh bisa banyak daun menguning di bawah? Iya. Sama ya? Sama. Kelihatan. Kalau media di sini? Gimana nih? Iya, media saya buat sendiri ya. Selain buat sendiri juga saya produksi media juga, ada yang kadang suka pesan. Ini pakai apa ya? Sekam mentah? Sekam mentah dipermentasikan, kemudian ada sekam bakarnya, ditambah kokopit, terus kemudian juga ada kaliandra, ditambah sama pupuk. Kalau saya tambahin pupuk alami ya, pupuk hewan. Oke. Tadi kaliandra itu apa ya? Kaliandra itu semacam ini ya, kayak akar pakis ya dia. Nah ini nih, ini mungkin lebih jelas kelihatan ya. Nah dia yang gini-gini nih ya. Batang-batang kecil gitu. Oke. Fungsinya buat apa ya? Dia buat nahan air, dia fungsinya nahan air, menjaga suhu lah di tengah nih, di tengah pot tuh dia biar. Ini sangat adem. Lembab ya medianya. Dia kalau begini aja juga udah cukup, nggak perlu basah banget. Gitu. Ya dan dia nggak banyak ya enggak, medianya? Nggak banyak media. Ini udah fermentasi nih. Fermentasi itu ceritanya apa ya? Jadi sekam mentah kita aduk dengan bahan-bahan tertentu, kemudian kita sungkup lah, kita sungkup beberapa lama, ya, kemudian bertekuk, itu kita fermentasi. Untuk apa ya fungsi? Itu ngejaganya supaya bahan yang kita pakai itu, yang pertama terjaga humusnya, gitu. Karena dia kan nggak pakai tanah. Oke. Okay. Gitu. Makanya perlu kita fermentasi. Selain itu jaga juga, kan kalau ini tajam ya, kalau kita nggak fermentasi kan dia agak keras nanti di batang tuh dia agak kurang bagus jadinya. Oh jadi nggak bisa asal pakai sekam mentah terus langsung pakai, hajar ya, gitu. Ya. Oke. Okay. Nanti dia pertumbuhannya juga nggak bagus. Apakah dia nanti loyo, apa kuning gitu. Oke. Okay. Tapi kalau aku lihat ini secara ini medianya dia suka poros. Poros. Dan itu pupuknya nutrisinya lumayan atau dikit aja biasanya untuk mereka? Nutrisinya lumayan. Harus. Mereka suka makan ya kalau itu ya. Dia sendiri walaupun dia medianya nggak terlalu basah ya nutrisinya harus bagus. Makanya itulah tadi fungsinya fermentasi itu seperti buat nahan nutrisi di dalam. Biar humus. Tapi ya, lama-lama sekali perlu dipupuk lagi nggak? Iya. Jadi gini, pemupukan itu kita berikan kan ada yang mengajarkan seminggu sekali, ada yang dua minggu sekali atau sebulan sekali. Itu ada pupuk tertentu yang dipakai bisa sebulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali. Gitu kalau misalkan. Terus juga media harus kita ganti maksimal itu 6 bulan sekali. Wow. Kalau enggak bisa. Kalau enggak nanti dia pertumbuhannya kurang bagus. Jadi terlalu asam bukan ya apa-apa ya? Terlalu asam juga ya. Benar terlalu asam. Wow. Bisa. Aku enggak nyangka. Kalau udah terlalu asam tuh saatnya harus ganti, bisa kelihatan. Kalau apa di sini jamur suka nggak makan daunnya atau apanya, suka serang nggak? Jamur enggak. Enggak, ya? Enggak, cuman paling bakteri ya lihat itu. Oke. Okay. Taunya bakteri itu kalau apa? Ada bintik-bintik di? Iya, bintik dia bonyok ya, busuk. Dia biasanya di daun. Nah seperti ini nih, nanti dia seperti ini nih. Oh iya, yang kayak huruf C gitu ya? Iya, ini bakteri nih. Kalau udah kena gini bonyok, kalau ini sebagusnya dia nggak basah. Kalau dia basah harus dipotong di dahan. Kalau nggak dipotong di dahan dia nyebar. Ya. Oke, okay. Kalau dia kering gini nggak apa-apa, biarin. Biarin aja, dia nanti alami lagi. Oh, interesting. Nah ini tuh tadi yang saya bilang bunganya dibiarin. Kalau awal dia kecil, tapi berikutnya besar lagi dia. Oh jadi dia ini gara-gara berbunga dia daunnya bakal kecil sebentar. Sebentar, satu aja. Oh,
Baru tahu. Iya, satu ntar berikutnya besar lagi. Oke. Normal lagi itu sama. Ya. Dan dia nandain sih Om nih, nandain. Kalau kita tuh bilang nandain bu apa namanya? Kalau dia udah dewasa dan dia siap untuk mengeluarkan tunas. Habis dia berbunga biasanya dia mulai banyak ya babynya iya, dari bawah dia ya. Keluar dikit-dikit tuh. Dua kali tiga berbunga pasti keluar sih. Makan. Tapi tanaman ini kan termasuk satu tanaman, ini kan satu nih, ini satu lagi. Iya. Satu kali ini dia bisa bunga beberapa kali atau hanya sekali doang? Beberapa kali. Bisa terus-terus, jadi bunga mati, dia tumbuh daun lagi, terus bisa... Nanti beberapa saat lagi dia bisa berbunga lagi. Oke, nggak kayak bromeliad ya, kayak sekali doang ya bromeliad. Iya, bisa beberapa kali. Tadi nanya, kalau bakteri gimana nih ceritanya? Cara pencegah atau cara treatment? Kalau bakteri itu nanti misalkan ya, kayak tadi nih lonjot ya, basah lah katakanlah seperti itu. Ya. Ini cara pencegahan satu-satunya ini harus dipotong. Potong, ya. Potong dahan ini, ya mau nggak mau kita harus relakan hilang daun ya. Ya. Kemudian kita pisahkan jauh-jauh dari sekitaran yang sini kita buang karena khawatir bakterinya terbang atau bagaimana. Nah, kemudian yang di sini kita kasih fungisida biar dia aman. Oke. Kalau kayak gini kering, biarin. Biarin. Kalau ini kan kita ketahuan nih kering ya. Ya. Ini berarti kering daya tahannya bagus ya, balik lagi enggak. Ada cara mencegah bakteri enggak? Ada. Kita semprot. Pakai anti jamur terus anti fungi itu paling nggak sebulan sekali lah. Oke. Tapi masih nggak 100% ya? Enggak, masih. Enggak. Kalau hama? Hama juga. Hama tergantung hamanya apa. Paling kalau aglo hama. Aglo agak itu ya awet ya? Awet ya. Paling kalau mau ada kutu sisik. Sisik yang putih bukan? Bukan. Kalau itu kutu yang putih. Kalau ini ada lagi kutu sisik. Kutu putih juga ada. Kalau cara tradisionalnya paling mudahnya pakai, kalau yang sekarang sih pakai apa namanya buat cuci piring. Iya. Jadi disemprot atau dilap. Dicampur air. Dicampur air. Terus disemprot ya. Dan itu beberapa kali semprotan dirontok. Kalau di dalam media bisa ada nggak ya hama? Di dalam media hama. Kadang. Kalau setahu saya sih selama medianya bagus kayak tadi di fermentasi aman karena fermentasi juga ada anti hama anti jamur. Aman, makanya butuhnya fermentasi itu seperti itu. Interesting. Dan okay. Nanti udah ini tadinya awalnya padat ya, karena dia udah kurang lebih dari 6 bulan. Ini udah mau masuk 6 bulan nih. Ini udah turun ke bawah nih harus udah ganti. Biasanya nanda ini juga turun ke bawah. Kalau belum tuh lagi ini masih padat ya kan? Ya ya. Ini udah harus ganti. Ini udah mulai banyak lumut-lumut di sini tuh. Oke. Oke. Jadi sore ini kita mau coba demonstrasi ya. Iya, jenisnya apa namanya? Ini Donna Carmen. Tapi Donna Carmen. Beda ya sama yang biasa ya. Ini Donna Carmen mutasi. Jadi kalau aglo itu ada yang dinamakan bermutasi. Jadi berubah warna. Naturally ya. Okay. Kalau udah seperti ini ya lumayan. Kalau di aroid ya apa namanya? Yang putih itu variegata ya. Tapi artinya ini lebih mahal ya. Lebih mahal. Ini. Aku juga dulu cacanya di lantai. Iya. Tuh di tangga. Ya kalau terlalu mewah karena kami di kampung ya. Ya apa adanya aja. Tapi di sini semua aglonemanya dijual ya? Dijual, semuanya dijual. Tapi by appointment ya kalau mau datang ya. Iya. Oke. Biasanya ada yang chat WA juga. Jadi ini kasih betadin. Betadin ya. Antiseptiknya. Ini kebetulan di dalam ini siap naik anakan ya. Taunya dari? Karena ini sebulan yang lalu saya udah baru ganti ini, ganti pot. Dan aglonema rekomend pakai pot yang tinggi ya? Nggak juga sih sebetulnya. Karena saya pakai yogap itu biar enak aja dia. Yang jelas sih sebetulnya ukuran ukuran pot itu jangan terlalu besar kalau buat aglo. Karena buat merangsang pertumbuhan akarnya lebih bagus. Nah ini dia. Oh iya benar. Cakep banget, ya. Asik ini. Nah, ini udah mulai naik. Ini bisa jadi berapa tanaman nih hari ini? Ini kita lihat dulu. Cacahan ini, ini. Oh ini ada dua tunas ya? Iya dua tunas. Mungkin ini kita cuma potong dua ini. Jadi nggak berani serakah ya? Iya. Tapi kalau serakah bisa ya sebenarnya? Bisa, sebetulnya bisa. Ini bisa tiga sih sebetulnya. Satu, dua, tiga. Tapi ini karena dia calingnya dua di sini,
kita cari aman aja. Jadi biasanya tunggu tunasnya keluar dulu, ini kan tunas. Enggak juga, kalau mau potong itu enggak perlu tunggu tunas. Kita langsung potong, cacah bisa. Yang penting dia udah bawa akar, yang buat aman itu bawa akar. Okay. Nah ini kita cuci dulu ya. Kita bersih. Mandiin. Karena kalau enggak diginihin, khawatirnya ketika kita potong kena ruas. Maka dia harus dibersihin. Oh jadi mau lihat itu ya ruasnya? Iya, ruasnya biar pas. Nah ini sehat ya. Ini dulu awalnya dari potongan samping juga nih, dari induknya. Ini sedikit nanti kemakan daun ya, karena daun juga udah mulai kena akar ya. Pasti kalau aglonema sedikit sih. Nah, tapi hati-hati tangannya aja. Biasa kalau cacah aglonema emang daunnya. Daunnya pasti dia kadang suka kena, kadang akar. Ya, potek aja gini. Nah, ini mantap dia. Ini dapat dua ya ntar? Iya, nanti ini akan tumbuh besar dia. Naik dia. Kita biarkan. Terus kemudian kalau ada sedikit ke bawah akar ini biarin aja, jangan dipotek. Oke. Kan kita kasih betadin biar dia nyerap ya. Dia rasa sakit? Ya pasti ya. Mungkin ada ya. Mungkin. Cuma dia nggak bisa bicara aja kayak kita ya. Iya. Dia hanya bisa nangis ya. Karena kan namanya tumbuh apa namanya makhluk hidup ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau dicacah mereka sebenarnya lebih sukses juga karena semua makhluk hidup tuh mau itu ya. Iya, dia bisa berguna buat yang lain, dia lebih bagus. Ini kita tunggu. Tunggu sekitar 5 menit, paling lama 10 menit sampai dia kering baru kita tanam lagi. Jadi sebenarnya kalau mau biarin rimbun nggak apa-apa ya, jadi nggak usah di-cut. Tapi kalau di gini dia lebih cepet rimbun nggak kalau di-cut? Iya, lebih cepet dia, lebih cepet rimbun. Harusnya misalkan dia dibiarkan aja rimbunnya misalkan butuh waktu 6 bulan atau 7 bulan. Kalau ini 3 bulan kita bisa, dia bisa naik lagi. Nanti kita potong naik lagi lebih cepet lagi. Dia per 3 bulan pasti naik. Oke, cepet ya? Iya, cepet per 3 bulan. Dia per 3 bulan bisa kita cacah, kita ambil lagi. Ntar dari cacahannya naik lagi dia. Biasa kalau yang di-cut emang dia bisa bercabang sih. Kadang-kadang kalau nggak ada tunas juga biarin di-cut juga kan bisa bertunas dia ya. Itu banyak cacah-cacah saya di bawah tuh termasuk ini. Nah nanti ketika nanam aglo juga agak berbeda sih kayaknya dengan aroid ya. Kenapa? Dia kan kalau aroid harus tekennya harus full ya. Kalau nggak salah gitu ya. Tapi aglonema sebenarnya aroid ya, orang nggak tahu ya. Nggak tahu aroid juga ya. Aroid. Oh, aroid ya. Iya, sama gitu. Sama stratifylum yang peace lily juga aroid. Oh iya. Nah, iya. Ini kan oh gitu ya. Nah, ini dia padat di bawah. Kemudian ini kalau udah padat itu ditahan. Biar akarnya tetap pada posisi dia, media turun ke bawah. Kalau enggak bisa kosong ya medianya. Iya, media kan dia kan akarnya gini kan? Iya. Jadi biar ngisi dia ke sini. Oke. Kalau kita biarkan kita tekan begini, ini tetap kosong. Kosong, oke, problem ya. Yang diisi sama makhluk lain gitu. Makhluk apa nih? Iya, kayak semut ya kan, kayak apa dia bisa kuning atau bisa jadi kalau di bawah itu kadang suka ada apa? Cacing. Nah, nanti kita penuhin. Kalau saya senangnya langsung tangan enggak pakai ini ya. Sarung tangan. Oh iya, same sama. Iya. Sukanya kayaknya lebih rasa gitu rasa, ya. Iya. Iya. Ada sih sarung tangan tapi enggak saya pakai, malah yang bantuin saya yang pakai. Aku suka kayak rasa yang gitu. Oh, kayak akarnya tuh feeling-nya kayak apa di dalam. Enak ya. Iya. Nah, ketika kalau aglonema ngambil buat ngencenginnya di pinggir ini, Om. Oh. Iya, di pinggir ya. Pinggir doang. Pinggir doang. Kenapa ya? Dia kan akar udah di tengah. Iya, jadi kalau akar kita dorong dari tengah gini, khawatir dia kan akar-akar lembek ya. Khawatir dia malah putus. Oke. Okay. Dengan kayak ini kan kita dorong akarnya ntar malah. Jadi dorongnya samping ya biar pojok-pojok. Pojok aja. Ya. Oke. Okay. Gini juga kenceng kok. Terus biarin gitu ya. Nah. Artinya lumayan dalam ya tanamnya ya. Lumayan dalam. Nah, ini nanti dia jadi lagi. Nah, setelah ini tinggal disiram lagi. Tapi ini masih lembab perlu disiram ya? Nggak apa-apa. Disiram dia buat satu bersihin ini. Yang kedua. Ngepasin ini. Iya, biar dia lebih sesuai. Iya, lebih sesuai.
dia lebih sesaknya lebih pas gitu, sesak medianya. Oke, okay. Cakep. Sip. Kayak baru lagi. Iya. Enggak kelihatan di cutting gua kan? Iya. Walau ini kan sepertinya enggak muat. Kita muat sih. Muat ya. Kita masukin aja. Caranya seperti tadi. Kita agak-agak ketrik-ketrik nantinya. Enak sih ini, aku suka banget kalau ngepotting kayak gini. Iya. Bikin tenang ya. Tenang. Kadang saya kalau jalanin gini malam sih, Om. Oh, sekarang. Bukan banyak nyamuk ya malam? Nah, malam sih, kalau di sini banyak nyamuk sore ya. Kalau malam enggak. Kenapa malam? Iya, karena kan kalau siang atau pagi saya kan ngajar ya. Ngajar terus ngelayanin yang datang juga di sini, gitu kan. Jadi kalau banyak yang datang kan kita keganggu. Ya. Nah, makanya enak tuh malam. Ngajar apa nih? Saya ngajar SD. SD, topiknya apa ya? Guru kelas. Nah, kelas itu apa ya? Iya, jadi semua mata pelajaran kecuali yang di luar dari materi umum ya. Tapi kayak matematika. Iya, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS itu. Kalau guru SD itu seperti itu. Pok, pok, pok. Terus sampingnya di? Ya, sampingnya di. Pencet, tekan. Oke. Ya, biar kencang. Interesting. Terus disiram ya. Iya. Oh, ini kembar nih tadi. Iya. Si kembar nanti. Ya. Paling lama ini sebulan udah mulai. Udah cakep. Udah ya. Cakep ya. Nah, nanti tinggal disiram. Oke. Okay. Terus kemudian saya mau kasih tahu yang tadi reporting saya 2 bulan yang lalu. Ya. Oke, okay, ini Om, ini sudah potong 3 kali ya. Dari awal yang dulu cuma satu. Satu dia induk seperti yang tadi tuh. Kemudian tumbuh 2, 3, sampai ini yang ketiga kali potong dia sudah lumayan banyak. Seperti yang tadi saya bilang, satu pot tuh bisa isi full ya. Full. Nah, yang tadi saya bilang tuh. Ya. Nah, nanti dari sini tuh kita bisa potong lagi di sini tuh. Tunggu ruas. Ini kan ruasnya kurang ada nih. Iya. Nah, ini sebetulnya udah ada. Berapa tuh akar. Bulan nih kira-kira. Ya. 3 bulan. Ini kan udah 2 bulan. Nanti tunggu 3 bulan dia pasti akar udah nyampe sini. Ketika akar udah nyampe sini, 3-4 akar kita potong aja di bawah. Ntar yang di bawah itu dia naik lagi. Nah, lama-lama rumpun-rumpun seperti yang di depan. Ya. Di alami dia kayak gini bukan? Mm-mm. Alami dia begini. Cuma butuh waktu yang lama. Iya. Dia lama banget kalau di alami. Bisa 2-3 tahun mungkin yang bisa begini. Karena kita lupa kan, karena kalau kita sekali belanja aglonema, bentuknya kayak gini ya. Jadi nggak kelihatan sebenarnya dia tujuannya kayak gini. Kayak gini. Nah, gitu. Kalau gitu, hari ini udah ya sharingnya ya. Oke. Ya, yeah. Thank you so much ya for your time. Sama-sama.